Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, kita jumpa lagi pada hari ini. Pada hari ini insyaAllah saya akan cuba untuk memberikan tutorial cara-cara untuk menggunakan features yang terbaru dalam Telegram ni, iaitu video call dan share screen, yang insyaAllah kalau okey kita boleh gantikan Google Meet kerana dia menggunakan data yang kurang sikit lah. Dan para pelajar juga kalau nak gunakan dalam PDPR, ini adalah jalan yang terbaik lah, dan termudah lah, insyaAllah. Baik, kita tengok yang mula-mula apa langkah-langkah yang kita kena buat adalah mula-mula kita kena check dulu. Kita masuk dalam Telegram. Okay, kita masuk Telegram. Okay, kita check dulu kita punya version ya. Kita kena pastikan version kita adalah version yang terkini. Tengok 2.81. Itu adalah version yang terkini lah selepas update ya. Baik, bila dah check-check semua, kita create new group, kumpulan yang baru. Okay, macam saya buat group kelas bahasa Arab tahun 5. Saya nak try untuk kelas ni. Saya klik, saya buat nama dia, kemudian saya klik next. Kemudian saya pilihlah seorang dulu, mangsa saya adalah isteri saya lah, mangsa. Kemudian saya create. Bila dah create, saya dah ada. Okay, sekarang saya ada group lah. Okay, group saya adalah tahun bahasa Arab tahun 5i tu. Baik, kemudian kemudian kita klik, kita check tu, kita buat setting lah, manage group. Kita tekan manage group. Dalam manage group tu kita pergi ke invite links, sebab kita nak share link group ni kepada anak-anak murid kita. Nak masuk dalam WhatsApp ke apa ke, tak kisah. Yang penting nanti bila kita dia orang klik, dia orang boleh masuk dalam group ni. Okay, okay, done. Copy link, done. Kemudian save. Okay, bila dah save, maknanya kita dah kita dah buat group lah. Kemudian kita dah share, dan kita harap mereka akan masuk ataupun masuk ke dalam group yang kita create tadi. Baik, seterusnya kita akan pergi ke macam mana cara nak buat proses dia tu. Ya, baik, mula-mula kita pergi buka Telegram. Bila kita dah buka Telegram, kita pergi ke kumpulan ataupun group yang kita dah buat tadi, kelas Bahasa Arab tahun 5i. Okay, kemudian kita pergi ke dot 3 yang sebelah atas tu, dot yang ada 3 sebelah atas tu, kita tekan tu. Bila kita tekan tu, okay, akan keluar macam ni. Okay, bila keluar macam ni, kita tekan je, dia punya continue, kita tekan continue. Bila kita tekan continue, akan keluar macam ni. Okay, bila keluar paparan hitam ni, kita akan maksimize dia supaya kita senang buat kerja. Kita maksimize kan dia, ya. Okey, kita maksimize. Bila kita maksimize, sini akan keluar paparan macam inilah. Okey, apa yang kita kena buat mula-mula adalah kita pergi dekat setting. Okey, ada 3 dot tu. Sebelah kiri tu ada 3 dot atas, kita setting. Kita nak setting apa? Kita setting kita punya mic dengan speaker kita dulu. Okey. Kita pergi setting. Okey, tu kita pergi speaker. Kita pastikan speaker tu adalah pergi ke default, ataupun kalau mana-mana yang tertera dalam sound card kita, kita letak je situ. Kalau kita ada sound card lain lah, seperti Focusrite ke apa ke, seperti right ni, ni pun V8 ni pun okey juga. Boleh, kita boleh gunakan untuk sound card ya. Baik. Okey, seterusnya kita pergi ke untuk mic. Tadi kita microphone. Tadi speaker kita bukan microphone. Kita pastikan juga. Baik, seorang dah masuk dah, murid saya. Tak sabar-sabar nampaknya tu. Kemudian kita klik yang ada logo video, logo video. Baik, untuk pengetahuan semua, logo video ni akan keluar kalau kita buat proses ni dalam group, bukan channel. Sebab kalau channel memang tak mahu lah, kalau group ok. Sebab tu kena create group dan jadi ke admin. Kalau ada banyak guru dalam tu,
jadikan admin baru okey ya. Baik, terus tekan video. Okey, baik, tu video saya dalam tu. Video saya pun test-test lah apa semua dengan anak murid. Kemudian bila saya dah bersedia, saya pun mulakanlah pengajaran saya. Mulakan saya punya PDPR, doa dan sebagainya. Kita dah mula apa semua. Okey. Semua murid dah ada semua, kita pastikan dah ada. Okey, kita maksimalkan, kita minimize. Okey, ini adalah function yang baik ya, function yang baik yang kita boleh gantikan Google Meet lah. Dia ada share screen, kita boleh share apa saja, nak video ataupun nak share PowerPoint ke, slide ke, apa sajalah. Yang penting kita dah standby dekat back dekat back tu dah standby dah, supaya bila kita tekan share screen, dia akan keluar senarai apa yang kita telah prepare untuk kita buat presentation. Kalau kita ada satu, kita kena letak belakang, agak payah sikit lah. Tapi kalau kita ada dua screen, kita boleh asing-asing lah. Kita letak presentation kat sebelah kanan, screen sebelah kanan, nanti kita share, kemaslah sikit eh, kerja pun senang. Okay, kita pun share screen. Okay, bila kita dah share, okay, ini adalah paparan yang anak-anak murid kita akan dapat tengok lah. Okay, bila dia dah tengok ni, kita dah terang dah apa semua dan sebagainya. Okay, kita ini saya jalankan PDPR saya lah, saya ringkas. Okay, ini adalah seperti apa yang saya dah buat PowerPoint. Saya letak buku teks dan sebagainya, kita paparkan pada murid lebih mudah. Dan saya dah cuba tanya kepada anak murid tadi, feedback dia orang, dia lebih cepat dan jelas, lebih jelas kerana dia tak menggunakan data yang tinggi sangat. Okay, baik, dah selesai semua macam tu. Okay, prepare. Bila dah habis semua PDPR tu, kita dah sembang semua, kita tanya pendapat anak murid kita semua. Okay, kemudian kita bagilah kerja rumah yang lain, supaya besok, macam saya besok ada kelas lagi, saya akan tanya kerja-kerja tadi tu, besok kita akan presentkan. Okay, nak tengok macam mana apa jadi. Baik, kemudian kita tekan button yang call tu, letak call. Bila dah letak tu, okay, kita pun tekan and semua tu, and chat, voice chat, dan kita leave. Okay, bila kita dah leave tu, kita dah habis. Okay, dah keluar, dia keluar macam ni balik. Bila keluar macam ni, apa lagi, kita tutup lah. Kita tutup Telegram kita, buat apa nak buka Telegram tu kan, dah habis lah. Okay, baik. Pada pendapat saya, Telegram voice call dan share screen ni adalah baik lah ya. Saya rasa insyaAllah akan beri manfaat kepada murid-murid kita yang berada di luar sana, yang kekurangan data lah apalah. Kita cubalah ya. Kita sebagai guru insyaAllah kita cuba yang terbaik lah untuk anak-anak murid kita. Semoga Allah merahmati kita semua. Okay, seadanya yang saya prepare kan untuk cikgu-cikgu ataupun murid-murid ataupun pelajar, boleh pakai guide ni untuk macam mana cara kita nak apply kan features yang terbaru dalam Telegram ni. Kalau dia bermanfaat, ia adalah daripada Allah SWT. Tapi kalau ada keburukan, itu adalah dari diri saya sendiri. Dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.